sampai kemarin. Juru racik timnas Indonesia, Sintayong, menyentil pemain skuad Garuda agar tak egois, agar bisa memanfaatkan peluang saat melawan Vietnam. Timnas Indonesia akan menjalani pertandingan melawan Vietnam dalam leg pertama semifinal Piala AFF. Laga timnas Indonesia versus Vietnam dalam jadwal Piala AFF bergulir di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Jumat 6 Januari. Timnas Indonesia kerap mendapatkan kritikan selama tampil di Piala AFF. Sejumlah pihak menilai pemain skuad Garuda masih egois. Misalnya ketika Timnas Indonesia memiliki banyak peluang yang tak bisa dimanfaatkan menjadi gol dalam pertandingan melawan Filipina di fase grup. Sintayong lantas menyinggung pengambilan keputusan pemain Timnas Indonesia selama mentas di Piala AFF. Juru taktik asal Korea Selatan itu sangat menyayangkan para pemain Timnas Indonesia yang dianggap belum bisa mengurangi ego. Oleh karena itu, Sintayong meminta kepada pemain Timnas Indonesia untuk melakukan evaluasi jelang pertandingan melawan Vietnam. So, pastikan kalian tetap stay tune terus di YouTube channel Gila Bola. Dan jangan lupa juga klik like, subscribe, serta aktifkan notification-nya biar kalian gak ketinggalan update berita terbaru dari Gila Bola.